Dulu ada seorang alimam Ja'far bin Ahmad Al-Aidarus. Ja'far bin Ahmad Al-Aidarus, abahnya Al-Habib Ali bin Ja'far. Dia berazam untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa zikir dengan ditentukan bilangannya. Kemudian saat dia mulus dengan awal saya kan bilangannya 100 itu loh. Pada setiap zikir ditentukan bilangannya 100. Kemudian zikir sampai bilangan 90, maknanya udah hampir selesai lah. Hawa nafsunya serono. Oh, jam lagi selesai dah. Katanya, hai hawa nafsu, engkau nak selesai dalam berzikir, engkau serono ke? Yakni keseronokannya berhenti berzikir, tak seperti keseronokannya saat dia berzikir. Sementara yang dia mendapatkan pahala kalau berzikir, bukan kalau berhenti pada zikir. Hawa nafsu kalau tak mengajak kita berbuat yang jahat, dia akan mengajak kita tinggalkan yang baik. Hawa nafsu kalau tak berjaya mengajak kita melakukan perbuatan buruk besar, dia akan ajak kita melakukan buruk kecil. Hawa nafsu kalau tak berjaya menghalang kita melakukan perbuatan baik yang besar, dia akan suruh kita buat baik yang kecil. Orang nak bersedekah 50 ringgit. Banyak. 5 ringgit je cukup. Dia bagi 5 ringgit. Hawa nafsu. Dia tak boleh halang dia untuk bersedekah. Kalau 50 ringgit dia punya pahala banyak, dia bagi 5 ringgit. Pahala sikit. Demikian hawa nafsu. Tak akan ajak manusia untuk melakukan kebaikan. Dia akan suruh manusia untuk melakukan perkara yang buruk. Gal tawakka nafsaka an ghawailaha innan nafsa akhbatu min sab'ina syaitan. Hati-hati kamu dengan hawa nafsu kamu. Sungguhnya ia lebih dahsyat bahayanya daripada 70 syaitan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu ini mengajak seseorang kepada perkara yang buruk. Kata Al-Habib Ja'far ini, ayy, hawa nafsu, engkau serono nak berhenti daripada berzikir. Dia kata, aku kena tambah daripada 100 menjadi 1000. Maka daripada 100 naik ke 1000. Dia buat 1000. Dengan awalnya, sudah sampai 900, serono lagi hawa nafsu. Hai, jap lagi dah selesai, tinggal sikit lagi. Katanya, hey, engkau sekali lagi serono nak selesai daripada berzikir 10,000. Okay, hawa nafsu tak kalaus. Tak lain lagi keinginan untuk apa sebabnya? Hawa nafsu menginginkan dia berhenti daripada beribadah sehingga tidak dapat pahala, justru dilawan daripada keinginannya, justru dia makin banyak beribadah. Last sekali adalah hawa nafsu pun give up. Demikian melawan kepada hawa nafsu. وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محلاك النصح فاتهمي, kata Imam Al-Busiri. وخالف النفس والشيطان, lawan kau punya hawa nafsu, lawan syaitan. وعصيهما, langgarlah apa yang mereka inginkan, jangan patuh maksudnya. وإنهما, kalaupun keduanya hawa nafsu itu dan juga syaitan memberi nasihat yang baik, tuduhlah pada nasihat itu. Belum tentu tak ada syaitan bagi nasihat yang baik. Tak ada syaitan bagi nasihat yang baik. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala ceritakan, syaitan iblis jumpa dengan Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Katanya, hai Adam dan Hawa, kamu tahu tidak kenapa kamu dihalang untuk dekat kepada pokok ini yang dimakan, dinamakan pokok khuldi, syajaratul khuldi. Khuldi itu kekal. Allahu alam, tapi yang sebutkan kalimat syajaratul khuldi itu adalah
talbis, dipakaikan oleh syaitan terhadap Nabi Adam, pokok itu Allah sebut pokok saja. Iblis beritahu kepada Nabi Adam, ini pokok khuldi, kekal. Maknanya kalau kamu makan, kamu kekal. Nah, tengok, dipakaikan pakaian yang indah. Kalau kamu makan, kamu kekal. Atau kalau kamu makan, kamu jadi dua malaikat, kekal juga di surga. Ya kan? Kemudian illa antakuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wa qasamahuma. Wallahi aku cakap betul. Innilakum laminan nasihin. Aku ni penasihat kepada kamu. Penasihat. Siapa lantik dia penasihat? Dia tak ada, lantik sendiri je. Dia guna nama Allah Subhanahu wa taala, dia sumpah. Fahim dong. Idan tak ada syaitan bagi nasihat yang baik. Kali ini ada cerita ya, Allah alam betul tidaknya. Ada seorang keluar daripada rumahnya untuk pergi sholat subuh pagi-pagi. Kemudian turun hujan. Katanya nak pergi, tak nak pergi, nak pergi, tak nak pergi. Dia kata pergi jugalah. Dah kebiasaan pergi sholat subuh dekat masjid. Pergi. Turun daripada rumahnya, tergelincir jatuh. Basah dia punya baju. La hawla wa la quwwata illa billah. Dalam hati kata, coba tadi tak pergi, kan tak jatuh, kan tak kotor. Dia patah balik ke rumahnya, macam tak selesa solat di rumah. Kena pergi juga, dia tukar baju, pakai baju yang kedua, keluar lagi. Di tempat yang dia jatuh, dia sudah berhati-hati. Dia pun jalan sampai di satu kawasan agak banjir, tak perasan kalau ada longkang. Dia masuk longkang, jatuh sekali lagi, kali yang kedua. Katanya Allah. Patah balik lagi ke rumahnya, tapi dia azam juga pergi untuk kali yang ketiga. Pakai juga baju yang terakhir. Dia pergi, masuk, sudah sampai lalu longkang itu pun dia berhati-hati, sampai dekat dengan masjid, tergelincir licin. Maksa dia tergelincir, dipegang oleh seorang, dan diselamatkan dia daripada jatuh. Sampai dekat, dihantar sampai ke masjid. Sampai di masjid, orang yang pegang tangan dia itu, dia tinggalkan. Kata lelaki tadi, kamu ini siapa yang tolong saya? Katanya jangan tanya, aku bersumpah demi Allah engkau beritahu siapa kamu. Dia kata, aku adalah syaitan. Kamu kali pertama tadi tergelincir jatuh dan kamu ganti baju pergi juga nak pergi ke masjid. Allah ampunkan dosa kamu karena kesungguhan kamu untuk pergi ke masjid. Ini kamu lawan diri kamu sendiri yang awalnya tak mau pergi, tapi pergi juga. Azamnya ini menyebabkan kamu punya dosa diampunkan. Kali yang kedua, engkau tergelincir patah balik, mau pergi juga ke masjid, ahli keluargamu pun diampunkan juga. Kali yang ketiga, kalau engkau jatuh, engkau patah balik dan jalan lagi satu kampung nih di kamu, dia akan diampunkan. Aku susah payah kasih kacau mereka, engkau dengan jatuh aja Allah ampunkan dosa mereka. Terlepas daripada ini cerita betul atau tidak, syaitan tidak menginginkan kebaikan pada manusia walaupun zahirnya dia ingin melakukan kebaikan.